Ibadah apa yang masih tetap dilakukan di surga? Para ulama mengatakan tidak ada ibadah kecuali tasbih dan tahlil. Berzikir. Jadi mereka ngomong sambil apa? Bertasbih. Kenapa tasbih tersebut bukan ibadah tapi kelezatan yang mereka rasakan. Tatkala mereka bertasbih, tatkala mereka bertahmid, mereka rasakan apa? Kelezatan dengan ucapan-ucapan yang indah tersebut. Tapi ada pun salat, kemudian puasa sudah enggak ada. Gimana puasa bidadari ada depan mata? Mana puasa makanan di mana-mana? Ya. Sudah selesai. Di dunia itu. Di dunia.